What's up? Selamat datang di Gue, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin game. Akhirnya gue record kembali ya kawan-kawan. Sekian lama sudah gue nggak record. Gue live streaming mulu dan live streaming bakal gue ganti kayak gini ya. Tapi nanti juga ada kok live streaming ya. Mungkin di channel Ricky Doom. Kalian bagi yang belum subscribe, subscribe saja dulu channel Ricky Doom. Dah ya, oke langsung lanjut. Oke, by the way langsung ini udah ke-record kan. By the way, ini udah ke stage kedua ya gua, atau ya halaman keduanya lah ya. Gua tadi udah record sekitar 12 menit dan shit sekali. File gamenya error ya. Enggak ada nayangin apa-apa. Gua ngebacot doang, tapi gamenya enggak kerekam gitu loh. Bagus. Bagus sekali. Mau gua upload apa yang ditonton? 12 menit gila. Oke dah. Wih. Bisa latihan kayak gini ya. Oke, lanjut dah ya. By the way, tadi progresnya gue udah sampai ini sword gue udah gue update sampai level 2 lah ya. Level 2 apa tau bukan sih? Iya nih, gue upgrade sudah sekali lah ya. Guanya yang udah level 2 gitu kan. Gue mau upgrade lagi ini. Cuman tadi nggak bisa, ininya masih belum ada. Dan tadi stage pertama gue udah dapetin ini, fishing rod. Oke dah, ini buat latihan doang ya. Tuh kan. Yang awalnya tadi kan ini hit satu hitnya cuman berapa? 10 doang ya. Cuman itu ada 16-nya tuh, mantap dah. Ini apa nih? Buat mana nih? Latihan mana paling ya? Udah langsung gas dah ya. Oke, kita bakal pilih misi di sini kayaknya ya. Creeper Wood. Kayaknya oke, tadi Squid Coast ini udah ya. Enggak juga ya. Enggak terlalu banyak juga misinya. Di sini juga masih belum kebuka ya. Cuman yang di sini doang nih 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Oke, langsung gasken. Start mission. Oke, by the way ini mohon maaf sekali kalau ada suara hujan ya. Lagi hujan di sini. Rambut gua enggak kelihatan ya, by the way. Ini saking gelapnya ya. Creeper Wood. Mantap sekali. Duh, ini asik nih gamenya coy. Game story namun bisa online. Nanti episode selanjutnya ini harusnya episode sekarang ini gua mau online bareng kakak gua main. Cuman tadi pas gua ngedit harusnya gua upload filenya error. Kampret banget dah. All free folk. Of the Illager Empire. Somewhere in these woods a caravan. Oke, kita bakal ya pokoknya intinya ngalahin ini semua ya. Find the caravan and stop the illagers. Find caravan. Kita harus mencari caravan ini ya. Dan menyelamatkan para pillager. Teman-teman pillager kita. Oke, kita sebagai heroes di sini tidak bisa tinggal diam. Bakal ngebasmi mereka semua. Health udah full semuanya. Oke, ini perkemahan kita. Kita bakal menyerang mereka pada saat malam hari. Langsung saja let's go. Oke, ini dia. Sini boy. Sini cuy. Nggak ada apa-apanya lu, ha? Oke, dapat panah lumayan. Kita panah-panah dari jauh dulu gitu kan. Wah, nggak terlalu pedas ternyata panah ya. Ini padahal bisa diserang set. Oh, nggak juga. Memang pakai jirah dia cuy. Bukan main. Eh, ini kok bisa diinjak ya? Oh, lumayan real. Jamurnya bisa diinjak kayak gitu, cuy. Ayo, tet. Sehit lu. Oke, lumayan. Soalnya gue udah punya 100-an itu ya. Oke, harusnya dihemat sih ya. Dihemat aja ya, dihemat ya. Gua emang tadi dari awal, makanya gua upgrade pedang duluan, atau sword. Karena kebanyakan gua mau make jarak dekat aja, lebih keren aja gitu daripada memanah gitu ya kan. Biasanya kalau pakai pedang kayak gini, tipenya apa? Warrior ya guys. Soalnya peperangannya jarak dekat. Ngelawannya jarak dekat. Cuman ini harus dipanah dulu tuh biar sehit aja. Nah kan biar sehit. Kalau kita udah dekat sehit. Dan by the way, gue tadi sebelumnya udah bilang ya, kalau ada yang miss ya satu gitu ya kan guys, misalkan di ujung sini ada yang bisa diambil, tolong di komen aja. Soalnya ini mapnya open juga ya, bisa balik lagi ke belakang gitu. Gitu. Tapi tadi filenya aduh kampret lah. Yaudah ngulang gitu kan guys. Ini tuh dua hit doang cuy. Dua hit doang, apalagi udah level 3 ya. Dan gua tadi sebelumnya juga mengkritik ya. Seandainya ini level 2 misalkan kan ini pedangnya ganti kayak warnanya biru gitu kan. Mungkin ininya ya, pegangan tangannya tuh warna biru sekarang tuh. Oke, sip dah. Gua sebelumnya nggak ngeliatin sih warna apa. Oke, kita buh. Apa lu, ha?
mau mana gua? Waduh, ada Pak Haji, Pak Haji. Aduh, oh bisa miss dia ya. Oke, bisa miss ternyata. Gua kira dia pasti kena, cuy. Kayak di Minecraft asli. Kalau di Minecraft asli lah auto kena semua. Oke. Oh, ngebebasin villager. Oh, apa lu? Ha? Wah, gila dong. Wah, bisa mana, cuy? Oke, minum lagi, minum potion. Aduh, untung ngelihat gua, cuy. Lihat badan. Ketancep semua, cuy. Panah. Oke, udah dibebasin. Cuma satu doang yang dibebasin aja. Oke. Oke, find the caravan. Kita bakal find caravan. Caravan tadi apa ya? Caravan sapi, caravan kuda. Caravan itu balapan gitu kan. Yang kita tahu di bahasa Indonesia. Itu tadi ngisi darah kah? Dan ini darahnya bisa dapat lagi gitu ya? Kayaknya nih. Perlu waktu ya? Oh, perlu cooldown. Ternyata bukan dicari ya. Untungnya kayak gitu sih. Bukan dicari ya guys. Cuman bisa dapat untuk beberapa waktu ke depan. Kita aman ya. Gua maksudnya ya, bukan kita ya. Kebiasaan gua bilangnya kita, gua mainnya sendiri juga. Apa nih, bisa naik kah? Biasanya bisa naik loh, kayak gini nih. Oke, gak bisa. Kita bakal sneaky. Dia. Duluan dia dong. Uts, wah wow, duluan gua cuy. Beh. Aduh, udah 94. Ini ya, langsung hadapin aja lah. Oh, kalau dia di hit, dia gak bisa sambil ngancang-ngancang buat nembak. Bagus. Suka nih gua. Kalau di Minecraft aslinya, Minecraft yang casual. Wah, ini pasti meledak nih. Ush, dapat cuy. Kalau Minecraft casualnya nggak bisa. Dia tetap nembak gitu loh pada saat kita ambil ancang-ancang. Pada saat di attack gitu loh. Ini kemana ya arahnya ya? Oh, nih. Kita ngikutin arah ini ya. Gua maksudnya, astaga. Hindarin kata kita. Apa nih? Apa ini karapan? Bukan. Ush! Bisa meledak. Feeling lost. Open your map. Oke. Buka map kita ya. Ada yang nggak kebuka lagi di sini ya. Banyak banget yang belum kebuka ya. Apakah kita harus menyelusurinya, guys? Gak tahu gue ya. Apakah harus gitu loh? Mati loh. Gue udah isi ulang nih. Oke. Seandainya ngebunuh itu dapat juga ya. Amunisi dia jadi milik gue gitu harusnya. Waduh. Ada yang senior gitu. Senior darahnya lebih banyak ya. Kepalanya gede juga tuh. Pakai kopiah dia guys. Hadapin aja lah. Gue punya darah juga. Apa sih? Sok serem. Nah ini apa lu bawa-bawa pedang? Oke, ini kayak Dota ya guys, by the way. Soalnya ini jalannya itu harus diklik gitu kan. Nah, itu tadi yang gua bahas apa lagi? Yang gua bahas tadi ya di video sebelumnya yang nggak bisa gua upload itu. Apa nih? Ada peradaban siapa di sini nih? Ada tenda-tenda segini. Mana bisa gitu kan? Zombie nggak bisa tidur, cuy. Tolong. Dan juga kita bisa nembak pakai ini. Oh iya, tadi itu gua udah nyoba ini juga. Bisa nembak kita. Itu kayaknya bisa meledak ya. Pakai ini langsung beberapa mati gitu. Oke, sip. Langsung saja. Jalan lurus saja kita ke depan ya. Bakal ngebasmi. Kita lihat lagi. Di sini masih belum kebuka. Mundur lagi dah. Siapa tahu ada yang bisa kita dapatin di situ ya. Oke, kita nyebrang lagi. Gua bakal nyebrang lagi. Soalnya ini harus kita jelajahi gitu. Oh iya, itu tandanya ya. Harus ngikutin. Apa nih? Apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Kita lihat nih. Pokoknya harus kita... Terus gua basmi semuanya dah nih. Ini apa nih? Astaga, banyak banget cuy. Banyak banget. Apakah ini saatnya gua memakai... roket? Tidak ya. Oke, oh level up. Ada untungnya juga sih kalau ke tempat-tempat kayak gini. Jadi level lebih naik gitu ya kan. Itu keuntungannya pertama gitu kan. Kita bukannya buang-buang waktu gitu lah. Tapi kita dapat keuntungan. Apa nih, kena potion ke gua?
kok nggak kelihatan kayak gini ya? Dah ya, oke, dah lurus aja kita. Bakal lurus aja. Kayaknya ke depan. Apa yang akan didapat ya? Apakah langsung ini kayaknya jalan utama atau bukan ya? Nggak tahu dah. Atau jalan yang tadi itu sama gitu loh maksudnya. Oke, kita kumpulin aja. Aduh, salah jalan. Oke, gua bakal mencoba. Wush. Eh, lo kok ada yang gak mati? Overpower tadi udah. Sekali tembak. Gila, gila. Oh, langsung keisi juga nih. Oke. Jadi bisa dipakai berulang kali tanpa harus mencari bahan bakar gitu. Wes. Bawa palu nih, Pak. Astaga, ampun. Sini lo, gua hadapin. Dan ini juga gua suka. Dia sword-nya itu bisa area gitu loh, bukan ngehit satu orang doang. Dan by the way, sword gua udah nambah nih damage-nya. Bukan 10 lagi, sekarang 20. Sini kalau berani, tahan kosong kalau berani. Anjay. Pakai juga kata-kata itu. Wis, dapat emerald. Lumayan lah. Kita lihat map. Oke, nggak ada yang dikunjungi di ujung sini. Oh, belum, lurus lagi. Wah, ini ada orang yang mencurigakan. Oke, langsung saja. Sebelum dia melempar. Dapat kotak. Untung ngeliat tadi. Untung ngeliat map. Dapat inventory. Lumayan lah. Apa nih? Biasanya tempat-tempat terbuka kayak gini nih ada musuh. Wos, kan? Ada bos musuh. Enggak, oke, di sini aman. Jelajah terus, darah setengah. Harus ingat ya, harus istighfarin. Nyangkut ya. Ini jarak jauh aja nih. Kan bisa nembak gitu. Ini diambil atau apa sih? Shadow Braille. Emang betul. Dia nggak sadar keberadaan gua berarti. Wah, ini kena hit pasti nih. Kalau ngambil itu. Ini, oke. Okay. Ada yang dijelajah. Wush. Bisa ngeludah kayak gitu ya. Wush. Kayaknya nggak bisa berkutik. Nggak bisa gerak kalau kena nih. Wush. Aish. Kalang dong. Wush. Harus tetap bergerak. Aish. Kena hit atau apa ya? Males nih gua kena. Nggak kena dong. Gua bisa ngegocek kiri kanan. Ambil lagi bonus. Ini kebuka nih. Di sini lumayan dapat inventory lagi. Dapat ambil. Dapat bakal kucung sini lagi. Kita cari siapa tahu ada. Nggak ada ya. Oke. Pokoknya map-map kayak gini nih, game-game kayak gini nih, kita harus teliti gitu. Ush, jangan kena. Ush, kok dapet TNT gitu? Apa nih? Siapa nih? Loh, kok ada bab? Ay! Wah, gua kira tadi kena hit. Ada babi pembawa berkah. Ini bahaya nggak sih? TNT-nya? TNT-nya bahaya nggak sih? Nggak tahu nih gue ya. Lanjut saja. Lebih lama ini ya. Stage ini daripada yang sebelumnya. Oke, bebaskan pillager. Yang diculik. Apa nih? Bisa dilempar atau apa sih? TNT-nya bahaya banget cuy. Jangan sampai dia merapalkan. Itu. Mantra. Dia bakal manggil lagi. Sini lu, ha? Haho, bantu cuy. Gua sendiri nih ngelawan. Oke, berapa nih sehit sudah? Sehit 80 cuy. Gila. Babi dong. Sapi maksudnya. Jangan sampai ngeluarin. Oke. Aman. Naik. Nggak bisa. Naiknya lewat mana? Aduh. Oke, aman. TNT-nya ngomong-ngomong buat apa ini? Ini apa sih? Bisa dapat bom. Mana? Kok nggak ada di sini?
Oh iya, ke inventory dulu kayaknya ya. Inventory kita lihat, nggak ada ya. Ini doang. Mancing di mana sih bisa mancing? Tolong tulis di komen ya guys. Bisa upgrade lagi guys. Tadi kita lihat dulu, upgrade bisa nih. Stunning lagi ya, bisa nge-stun kita. Oke, upgrade langsung gitu loh. Kayaknya gua fokusnya ke ini dulu dah ya. Ish, mau berapa kan? Fokusnya ke sword dulu guys. Oke, sebelum kesana tadi gua harus kesini lagi nih. Ternyata masih ada lagi. Apa nih? Ada yang bisa dibuka? Siapa tahu itu kan isinya 10 orang gitu, nggak tahu gitu. Oke, nggak ada lagi daerah sini, aman. Lurus lagi ke sini. Nggak ada lagi dah. Kayaknya oke, sip. Dah, bakal ke jembatan lagi nih. Stage selanjutnya. Ke alang. Naiknya tadi lewat sini, nggak bisa. Ish. Suara apa itu? Dapat roti. Lumanyun. Oh, ini yang ngebuka. Wah, serem juga. Stage sebelumnya perasaan bukan malam dah. Nggak ada apa-apa di sini. Oke, kita jelajah lagi. Serem banget ada ice. TNT ini buat apa, bos? ini membahayakan atau enggak sih? Bingung nih gua. Di kepalanya kok ada TNT. Oke, ngebasmi terus. Mana lagi pillager yang harus diselamatin? Oke, ke kanan tuh arahnya. Bukan ke sini. Keklik. Oke, bakal keluar dulu. Kita coba. Ini kita ambil nih. Ambil dulu. Oke, ini dia. Ini dulu nih yang bisa nembak jarak jauh dulu. Enggak ada yang bisa diambil. Oke, Mayan. Ini lu. TNT-nya bisa dipakai nggak sih? Tolong. Kalau TNT-nya bisa dilempar, lumayan banget ini. Bisa ngabisin mereka langsung secara beruntun gitu kan. Enak. Smithy. Oh, ada Smithy-nya kayak gitu ya. Smithy-nya terus bertambah ternyata ya, guys. Waduh, kena sahit dong. Lu berani-berani. Wih, bawa-bawa kapak. Mantap. Gua hargain kalian. Escape Creeperwood. Apa Creeperwood maksudnya? Maksud antum apa? Di sini ada jalan lagi, guys. Gua penasaran, gua mau ke sana dulu. Walaupun ini episodenya bakal panjang jadinya ya. Ya udahlah ya, guys. Gua penasaran. Astaga. Wah, ini apa sih? Bahaya enggak sih? TNT, guys. Oke, bakal jelajah lagi. Ini kayaknya ada yang bisa diambil lagi di sini, cuy. Oke. Ada di sini. Oke, sering-sering buka map aja ya main ini. Oke, Mayan. TNT-nya nggak hilang-hilang. Apakah wos? Gue punya TNT juga nih, bos. Ampun. Bisa gitu ya? Bikin shock. Nggak kenal lagi. Mana lu? Bahaya juga. Apa nih? Sword common. Aduh, ada yang ludah lagi, cuy. Ada yang ludah. Ujung sini masih oke, masih ada satu. Untung satu hit udah die. Oke, dah langsung lanjut ya. Lanjut. Mana nih? Oke, ini dia. Here we go. Tuh kan bisa lewat sini juga. Jadi yang mana yang bener? Jadi yang bingung nih gua. Jalannya ke sini atau ke sini ya? Apakah beda hasilnya? Kalau jalannya beda, cuman ya tadi kita dapat keuntungan bisa farm apa? XP gitu loh. Oke, ada pintu di sini. Apa kita bisa memasukinya? Ataukah ini? Wow, my god. Meledak dia. Tuh kan nggak nembus sama jalan sana. Oke. Membuat penasaran. Gak bisa masuk ternyata.
bisa masuk, woi. Isinya musuh semua, bos. Diserang, astaga. Tangan kosong kalau berani. Tolong. Aduh, oke, pakai inilah, pakai panah ini lama juga tapi gitu. Tapi lumayan lah kalau creeper ya. Kalau creeper lumayan terhindar dari ledakan. Oke, lumayan. Apa nih? Regeneration. Regeneration ada berapa tuh? Lumayan juga ya, ada beberapa detik kita dikasih regenerasi. Apa nih, kok kita masuk dungeon kayak gitu ya? Wah, lama juga nih. Dapat sword, lumayan. Dan laju ya, jalannya jadi laju cuy. Beberapa detik tuh ya, 10 detik lagi. Ada lagi kah? Oke, memang. Ternyata memang cuman sebuah dungeon yang kita bisa masukin. Udah keluar. Oke. Ternyata mentoknya sampai sini doang, baru kita balik lagi. Gak bisa langsung dititikin ya, jadi otomatis jalannya gitu loh. Oke, kita langsung ke sana ya. Gua skip aja nih, gua percepat aja, cuman jalan doang kok. Oke, ini dia. Sudah sampai di jembatan tadi ya. Jembatannya hancur lagi. Oh my god, kekumpul semua cuy. Meledak, aduh, dikit lagi meledak. Untung tangkas bung. Dan di kepala gua mempunyai mahkota lagi. Mahkota TNT. Oke, udah selesai kah? Memang. Di episode sebelumnya tadi, gua abaikan aja guys. Kalau ada jalan-jalan gitu berarti harus gua jalanin ya. Oke. Lumayan ya, 23 menit, 2 kali lipat ya, lebih lama daripada episode pertama ini. Gila cuy. Oh my lord. Oke, gila. Rame nih, asli. Mantap. Oke guys, dapat apa nih? Dapat, ya itulah ya. Oke, ini lama nih pokoknya. Kayaknya ini nggak penting. Yo, bus. Dapat bus ya. Oke guys, kita bisa ambil lagi. Blacksmith kebuka, berarti bisa bikin baju jirah atau sebagainya ya. Ini kotak apa? Nanti di episode selanjutnya kita bakal lihat. Semoga ini bisa online mainnya ya. Bisa main online meneruskan story gue ini ya. Oke kawan-kawan, segini dulu video pada hari ini. Kalau kalian suka gue mainin game ini, langsung saja klik tombol like-nya. Kalau nggak suka silakan dislike saja, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gaman. Nantikan episode selanjutnya.